Oke, pada kesempatan ini akan dibahas tentang himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak 2x kurang 3 sama dengan 3. Sebelum menentukan himpunan penyelesaiannya, maka kita tentukan pembuat nol dari nilai mutlak tersebut. Pembuat nolnya adalah untuk 2x kurang 3 sama dengan 0, berarti untuk x sama dengan 3/2, ini sebagai pembuat nolnya. Jadi untuk menentukan batas interval bilangan yang memenuhi. Oke, kita tentukan. Untuk x kurang dari 3/2, k persamaannya menjadi 2x kurang 3 sama dengan 3. Nah, ini menjadi negatif 2x kurang 3 sama dengan 3. Nah, diperoleh negatif 2x sama dengan 0. Maka nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 0. Jadi yang pertama, nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 0. Ini untuk x kurang dari 3/2. Kemudian untuk x lebih besar atau sama dengan 3/2, maka persamaannya menjadi 2x kurang 3 sama dengan 3, peroleh 2x min 3. Oke. Sama dengan 3. Kalau diperoleh 2x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 3. Nah, untuk nilai yang kedua, untuk x lebih besar atau sama dengan 3/2, x yang memenuhi adalah x sama dengan 3. Nah, dengan demikian dapat kita tentukan himpunan penyelesaiannya atau HP, ya, HP yaitu 0 dan 3. Oke. Nah, inilah sebagai himpunan penyelesaian, yaitu x sama dengan 0 dan untuk x sama dengan 3. Nah, terima kasih.